Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Faqala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, yang membawa aplikasi Quran, dibuka surah ketiga ayat 133 sampai 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mafiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad darra wal kadhibin al ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu al-'adzim alayya. Hadratul kiram, alim ulama, para masyayikh, para asatid wal asatidah, kaum muslimin wal muslimat yang semoga selalu ada dalam limpahan ridho, rahmat dan maghfirah Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Darama. Ini cara longkene ya, Pak. Aratas doang dak acan, Pak. Paratos alhamdulillah. Benten ari ahli surga mah halerang rarayanan teh. Ula atuh ting. Beberapa minggu kepengker rencangan herang raraina teh mawat anjingna. Insyaallah orang kalabat jalmi anu dirindui Allah untuk masuk surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita akan coba membahas Bapak Ibu terkait sambungannya atau korelasi daripada ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, diwajibkan berpuasa untukmu dan kaum sebelummu agar engkau bertakwa. La'ala di sini adalah harfun dalam ilmu nahwu, Pak. Belum tentu la'ala ini berharap. Berharap untuk menjadi orang yang endingnya mendapat gelar takwa. Nah, ternyata Pak, tidak semua orang yang berpuasa itu dapat gelar ini, Pak. Karena masih kena harapan. Jadi ingin masuk kategori la'allakum tattaqun, gelar takwa di sini korelasinya ada ternyata di surah ketiga. Wasari'u ila mafirati min rabbikum. Jadi kalau Anda ingin masuk ke dalam kategori yang takwa, kata Allah, wasari'u, bersegera atuh. Memohon ampunan selalu kepada Allah. Sebagaimanapun dosa kita banyaknya, Pak, loba bohong, loba dusta, loba hianat, loba dolim kabatur. Tapi cik Allah, Allah abali, orang mah terpaduli. Yang terpenting Anda banyak terus memohon ampunan kepada-Ku, kata Allah. Wasari'u ila magfirati min rabbikum. Mohon ampun kepada Allah sebagai Tuhanmu. Lalu Allah meyakinkan di sini, Pak. Ada kalimat, ada kata-kata meyakinkan di sini. Surga yang seluas langit dan bumi itu untuk siapa? Umiddat lil muttaqin. Jadi ini untuk orang takwa, Pak. Sing horeng, naon bahasa Indonesia ada sing horeng panya. Nah, sing horeng Allah teh nyiapin Ramadan ini teh khusus untuk hamba-hambanya umat Rasulullah yang berkualitas imannya. Karena ada kalimat Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasul. Ongkoh ayah amanu, tapi ditahamadi aminu, Pak. Jadi ternyata orang beriman pun sama. Acan tangtu eta kuat imana lamun teu aminu billah wa rasul. Kalau tidak ditancepkeun keukeuh tetep dina iman ka Allah jeung Rasulna, Pak. Jadi sing horeng, Ramadan ini untuk menebus segala sesuatu yang telah kita lakukan selama 11 bulan teh geuning, Pak. 11 bulan loba maksiat, 11 bulan loba ngabohongna, loba nipuna, ku Allah teh disiapkeun da nya Allah teh ka urang teh kitu tah. Ameh menang gelar takwa teh ku Allah disiapkan. Mata keluar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dalam man soma Ramadana imanan wahtisaban. Sing sahajami soma, soma siang. Ramadana berpuasa di bulan Ramadan pada siang hari, lain penting tapi siang. Mun wengi kudu bukbak. Lamun siang kada saum. Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Lagi-lagi ditekankan, Pak. Dengan penuh keimanan yang tetap pancek ke Allah, gufirullahu, maka diampuni seluruh dosanya, mak perkara dek nuletik rek nugedek.
Jadi hadiah Ramadan itu hadiah, bukan proses. Ramadan ini hadiah untuk siapa? Untuk jalmi anuku Allah disiapkan la'allakum tatakun. Jang jalmi anu takwa. Anu hoyong gelar takwa dihampura kabeh dosanaku Allah, syaratna tadi imanan wahtisaban kersaumna teh. Ningali teu satingali yeunana geuningan nya panya. Atuh da punten kamu bapak-bapak nu ikhtiar kaluar ti imah nya, Pak. Ditingali doraka, jadi tingali lebar. Mohon atuh. Laras, Pak. Matak tong seuteu tingala do kaluar ti bumi, Pak. Sidah ka pe di imah nya, Pak. Wayahna sabulan Ramadan ieu mah. Sabulan Ramadan ini Allah ngasih hadiah khusus untuk kaum muslimin wal muslimat agar apa yang tadi, Pak, ya? Gufirallahu, diampuni seluruh dosa-dosanya. Lalu pertanyaannya, Pak, lamun hayang masuk ke dalam gelar takwa itu kudu kumaha? Cek Allah tadi yang pertama, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatan arduha sama'i wal ard. Pertama, perbanyak mohon ampun kepada Allah. Kan yang mohon maaf, Pak, kita mah kadang beres salat dengnya istighfar ini asa rengsek 3 kali cukup ya. Bari jeung eta bahasa teh asal teh nih. Astajim, astajim, astajim. Ya cukup. Naon astajim? Langkam astagfirullahal azim allazi la ilaha illa huwa. Rasul sehari itu sampai 70 kali, bahkan dalam riwayat ada yang mengatakan sampai 100 kali. Dan kita mah mohon maaf atuh banyak istighfarnya juga hayang-hayang henteu. Juga henteu boga dosa gitu. Dukating rumah saya teboga dosa. Rata-rata istighfar ge kadang geus salat teh 3 kali, Pak. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tapi kehayang kerep. Istighfar kan sama berapa kali gitu. Padahal Rasul membiasakan, mencontohkan 70 sampai 100 kali. Jadi kebiasaan kata Allah, kalau ingin masuk dalam kategori ciri orang yang takwa itu, perbanyak ampunan, minta ampunan ke Allah. Bila perlu gak duk-duk, Pak, beres sholat, istighfar 100 kali, 100 kali. Gitu, Pak. Jadi itu rahasia ternyata ciri orang yang takwa itu, didasari yang pertama orangnya tegiat minta ampun ke Allah. Siap melakukan, astagfirullahaladzim. Ninggalin rada gelis, astagfirullahaladzim. Buka bantuan, alhamdulillah. Gitu. Halo? 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 Araya ya? Halo-halo jawabannya hai gitu, Pak. Halo? Alah, wewe. Insya Allah lanjut. Setelah itu apa, Uge? Jadi setelah memohon ampunan kepada Allah, lalu ada kata-kata dalam kalimat di surah ketiga ayat ke-134 itu. Itu tolong dibuka aja, biar nanti sama-sama dilihat, dicek aja. Itu kata Allah, orang yang kategori masuk yang takwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang senang bersedekah di waktu loba duit ataupun dia sempit pas-pasan. Dan mohon maaf, kita bersedekah kadang penyesaan atuh, Pak. Ya, Pak. Punten sesaangeun kacang 2-3 poe ka tukang. Hatur lumayan ceceuk. Da angeun kacang mah beuki dieu teu beuki ngeuna. Lain ku masalah beuki ngeuna eta cayna hideung caketreuk atuh. Ya bangsa da leueur teh geuningan. Ngeunah lumayan, ngeunahna mah ngeunah teh ku geus lilana. Jadi kita mah terkadang sedekah teh panyesaan, Pak. Sapunteunnya mohon maaf. Ayo kita cek Pak, kita evaluasi. Coba Bapak kalau mau ngasih kenceng, ya mah kenceng ya. Lamun Jumatan dasak pahili atuh. Nyimpan belah katuh 50 ribu nu kenceng goceng. Ya, sabab katiduran ya seitik set kenceng hareupeun ngasupkeun nu belah katuh nu goceng. Lalu arti masih direk beli rokok, men kurang duitnya goceng. Alah sia salah ngasupkeun. Balik deui ka masjid, ketua DKM pun ten lebat ngalabatkeun. Kadah nama nu 5 ribu, sadah 50. Jadi karena kita kebiasaannya itu penyesaan sedekah teh. Padahal sedekah itu was sedekah tutun fiul khatiah kama in fiul ma'unarun, kata Rasul. Sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana api dipadamkan oleh air, Pak. Itu sedekah loh, Pak. Semakin kita banyak bersedekah setiap hari, Pak. Masya Allah, Pak. Dosa-dosa kita gitu-gitu terhapus, Pak. Bahkan di sebagian riwayat mengatakan, lamun bapak boga penyakit gering tercager-cager sedekahan, Pak. Niatkeun dina hate, ya Allah, niat aku bersedekah mudah-mudahan sakit aku sembuh. Nya terutama sakit anu rada gegeleuweun teh gini, Pak. Kadang eucereu kadang henteu, mun ngadenge adan kadang rorombeheun ceuli teh gini. Allahu akbar, Allahu akbar. Astagfirullah cikene lohor geus asar. Ieu apal teh jadwal azan teh muazin teh. Lain masalah apal henteuna di dinya ceuli rorombeheun. Halo. Halo.
Atau terkadang ayah ketika ada muadzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah. Pas asar deui, Gusti. Cicing we. Teu salat, teu wudu. Geuning di kantor loba nu kitu mah pas lagu adzan, kita break dulu ya, kita hargain azan. Azan mah teu kudu dihargaan meureun salat. Geus kitu teh aleureun cari cing semua azan menghargai azan. Papelong-pelong banget dong, halo. Nah naonan atuh papelong-pelong banget. Da kitu-kitu kene rarae, anapon aya nu goreng meureun baheula keur kita kembalian banget manehna teu hadir geus cukup. Halo? Halo? Mana haji kan dengar kalau main kia pak kalau main tu. Lama salim salim mabarik, salim salim mabarik. Jadi yang kedua kata Allah setelah memberikan sedekah kita teh walaupun dalam keadaan sempit pun Allah teh nantang ke kita pak. Kalau mau termasuk golongan orang takwa, ketika dalam keadaan sempit pun orang memberi 100 ribu ya pak. Ada tetangga datang bertamu, ada orang maupun kan kadang sosok udah ninggali tetangga kau mau banget anu minum nganjuk magerinya. Kalau yang tak assalamualaikum, waalaikumsalam di rohate, dah nganjuk diwai. Padahal Allah itu melatih kita, ditantang kita pak. Punya uang 100, tetangga gering budaknya, brother, hampura lah ini berapa 50 ribu ya budak gering. Lamun orang boga iman jeung takwa pak, heuk boga duit 100 sanajan pas-pasan dibikin atuh. Oke brother, orang boga cepet, orang sapotong ewang mainnya. 50 ribu ewang maksudnya mah gitu kan, 50 ribu ewang. Pak mohon maaf, Allah ngetes pak, Allah ngetes kita, nguji ke kita. Dan punten, dan kita mah pak hati teh nggak digunain atau ya. Dan mohon mungkin punten, kalau kita bener mau dilakukan syarat untuk ciri-ciri orang takwa ini, dan mohon aja jelema nu balangsa katu di dunia teh, mulai 1000 pak, aware semuanya, perhatian. Kita punya pas-pasan aja harus bersedekah kata Allah, fisarra iwadarra pak. Jadi bukan jelema bengharungun sudah kok, kita-kita yang pas-pasan ya kita, lu aja keles ya. Dan, maksudnya yang punya uang, anapun gak punya uang, paksa kena pak, ya pak, dilatih pak, ngeceleng Jumatnya, rokok 25 ribu harganya, tah ngeceleng kudu lebih tidinya, 2 kali lipat, lebar, ya pak, pak, hey, lebar, pak, lebar, coba pak, dilatih. Yang kedua itu, fisara iwadurab, yang ketiga kata Allah, wal kadimi nalguin. Tahan amarah. Dulu dikisahkan ada anak-anak nanya ke Rasulullah, pemuda pak, ya Rasulullah apa amalan yang harus aku lakukan? Kata Rasul, la takdab, jangan marah. Yang kedua ya Rasulullah, la takdab, anu katil, la takdab. Kata Rasul, jangan marah, terus mati lo kali. Dah punten kurang apanya, tatangga ngomongkan dia langsung atau ada molotot tarif tadi. Kalau ibu-ibu mah di jalan, gak masalah, molotot atau rinting kakak tuhu, belok kakak kencang. Pika sebelin, gak salah, molotot. Orang nanya, ibu, punten. Nah, ibu-ibu, tah. Boleh sesirian, bu, demutan, tah. Gitu ya. Iya gak, pak? Nah, kita udah, orang kita sebikin pika sebelin. Gak teka rasa, darah masa pang asanatnya, gini kan. Bapak tahu gak, setan itu, iblis itu lebih mulia dulu, teh, pak. Ilmunya lebih tinggi dari kita pak, ibadahnya lebih jago ke orang pak. Hiji ku Allah matakna hadilaknat, asa pak, asa pang benerna, asa pang ahina, asa pang jagona, asa pang wah asa. Tah kita ge kitu pak, jauh beda. Lamun urang asup ka masjid geus aya boga asa, ibadahna geus asa, mohon maaf, teu jauh beda jeung. Sareng naon pak? Sareng naon? Sareng naon? Jawa beda lain ka Jumatan sok keren. Iblis. Nah gitu, halo mah, salat masih kena parduh gue, yo aduh, duha, tahajud tara lewat, masya Allah, udah bakal mau teh ditanya etahilanya, halo, ayah kene, lanjut, oh, sampai mana tadi pak, sampai mana tadi, iblis, wal kadi binal gue, tahan amarah pak. Orang-orang buat kita teh semakin marah, kita semakin sayang. Catat rebusnya pak, dedeh kanu gele, nyaah kanu ngewa, eta biasakan. Dalam kitab Latoiful Mina, 1000 ulama, hiji nuboga layin kolbin. Anu boga lilis hate, hiji pak, dina 1000 perbandingan, kabayang atuh orang lu awam aja. Aduh, gelona juga kumahanya.
Tatangga mulak cangkeng, tatangga boga imah laluhur, boga mobil anyar, da punten hate teh teu merean atuh. Weueun asa bisul teh teu bucat-bucat. Kamu ningali tatangga mobil anyar. Ayah, itu dia si Pak Dadang ningali mobilna anyar. Irah ayah tuh beliin mama mobil baru. Giliran tatangga boga pamajikan anyar mah teu bebeja. Ya enggak, Pak? Ya enggak, Pak? Nah, haji kena sarian kaya, Pak. Ya, ya, di kita mah terkadang kata, kayak Haji Abdul lagi berhasil, ngomong seperti ini, Pak. Jangan SMS jadi orang mah, ya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi kalau melihat orang senang, kita mah susah banget, gitu. Ya, mama, tak percaya. Mobil anyar, dakwaan, tilu bulannya ditewak di listing. Ya, palingnya nyewa, etam atau di rental. Wah, terus kemana, bahasa nanti. Udahlah, Pak. Hati kita itu berpengaruh, Pak. Berpengaruh untuk menahan amarah. Lalu yang ketiga kata Allah dalam kitab, dalam Al-Quran, yang surah 134 ayatnya, itu ada maafkan orang-orang yang sering dan pernah nyakitin kita, Pak. Maafin semua manusia. Wal'afina anindas, kata Allah. Kalau ingin masuk kategori orang takwa, maafkan semua orang-orang yang pernah membuat kita sakit, membuat kita terpuruk, membuat kita meleleh hati, jeli ngebingingik, hampura, Pak. Apapun namanya, hampura. Ya, Pak, ya? Pak, halo? Apin, Pak. Ini juga nuloba, ya, muka-muka banyak dendam gini, biasa aja. Ya, Pak, maafin. Maafin, ya, Pak. Wal'afina aninnas, maafkan. Komo pabajikan sorangan, hampura. Kan sok ayah gening urang ngerti boga duit, manenah boga kahayang, kan dijamu dudan, atau tiga gongsong banget ya. Kita maafin aja, apapun istriku, aku mah tetap akan sayang kepadamu. Ya. Tetanggaku, walaupun lu banyak ngakitin gue mah tetap nyah kamane, dedeh kanu gele, nyah kanu, ngewa. Pak. Itu rumusnya, Pak. Yang terakhir kata Allah, Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu paling cinta orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Cek Allah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang sering berbuat baik, ahsan. Allah sudah siapkan, sepakat para mufasirin, bahwa ahsan di sini adalah surga. Wa ziyadah, tambahannya kelak Allah akan bertemu dengan hanya orang-orang baik saja. Jadilah orang baik, jangan pernah lelah untuk jadi orang baik. Ya Pak ya, Pak siap jadi orang baik, Pak? Insya Allah ya Pak, keluar dari Ramadan kita bukan hanya sekedar la'ala, tapi siap menjadi orang yang takwa, yang akan melakukan imanan wahtisaban, sehingga kembali ke fitati. Jangan fitri terus, satu kembali ke tati, wina, wini, apa ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Mohon maaf, Uge tidak bisa membersamai untuk sholat tarawihnya, karena Uge masih ada jadwal di tempat yang lain. Kebetulan hari ini ada undangan di Brunei Darussalam, Pak. Alhamdulillah jam 10 harus sudah sampai ke Brunei. Ada undangan sunatan Ipin dan Upin. Jangan terlalu serius, Pak. Terus, bila bisa bilhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.